apa namanya panas nih. Eh dingin di sini. Kita mau ngangetin badan lu. Yuk. Yuk. Ini dia tempat spa-nya manis. Gak sabar deh. Sebelum masuk kita harus taruh sepatu kita dulu nih ke loker dulu. Kak Boyen. Lama banget sih ah. Ini lewat mana? Hei. Pintunya mana ini? Pintunya mana? Itu cowok nih cewek. Sini, ayo. Yuk. Manis, kita mau spa dulu. Kan dingin banget di Korea, iya kan? Betul. Jadi untuk menghangatkan tubuh kita harus spa dulu ya. Jangan kan menghangatkan relaksasi. Tubuh. Relaksasi. Hubungan bisa dihangatkan. Oke manis, kita udah dapat baju ganti nih. Kita berdua mau ganti baju dulu ya manis. Lo kemana? Ya gue takut. Lo balik kesini ke ladies. Eh baca nih, ini lady locker tuh. Lady locker? Ini gentleman. Gentleman apaan? Gentleman tuh harus maco, kuat. Gue udah laki. Tapi tempatnya barang aja udah ya barang. Gak bisa, ini cewek nih cowok. Lo ada laki masuk dari situ. Kok salah gue? Sebenarnya dia lu yang laki, lu ke tempat laki sini. Enggak, salah. Lu laki. No, cewek, no. Tuh kok sama cewek, gue sono. Lu di sono, men. Gue kesini. Oh, men, so. Lu keluar. Di situ mau ngapain lu, ke dapur. Oke, manis. Manis, masa aku sendiri? Takut. Jadi cowok harus berani. Kayaknya mending lu yang ngalah deh, lu ke tempat laki. Masa gue gimana? Lu yang ambil tantun aja nih sama Opa. Opa? Opa apa Opa? Udah manis, aku mau siap-siap spa dulu nih. Mau relaksasi biar hangat badannya. Terus kemarin kan pegel-pegel gitu, jadi biar relax. Sebelum kita mau Refleksi. 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 Jadi kita dikasih asupan dulu dengan makanan. Asupan gizi. Korea. Iya. Kalau Boyen apa ya menunya? Jadi ini aku menunya yang kalau misalnya biasa aku mah. Menu kalau cewek cakep, ini bikin sup. Apa itu? Seaweed. Seaweed. Terus seaweed. Wit. Wit. Seaweed. Nah kalau aku makanannya ini bibimbap. Ini sama kondimennya. Bibimbap. Di sini asam ada. Iya. Ada sup juga. Ini namanya tau gak sup apa ya? Sup apa? Daun cincau. Oh mau ngomong apa? Daun katuk kayaknya. Merah atau gue bunting. Ini sama nih sama gue kayaknya nih. Iya. Sup swiwit ya. Kita cobain dulu ya. So yummy. Manis. Rasanya gak santai manis. Lambung aku langsung melambung-lambung. Uyuyuyuy manis, dia punya rasa yang endol banget. Dan rumput lautnya lembut banget manis kayak perasaan, endol banget. Oke manis, aku sama Boyen akan makan dulu. Makan dulu, terus udah gitu, rep. Abis ini kita akan spa. Abis spa kita nanti dikasih jemuran apa lagi, penasaran kan? Penasaran kan, ikutin kita terus ya. Bro, ini jalan-jalan. Goes to Korea. Hits banget. Yuhu manis, setelah kita aktivitas jalan-jalan seharian, nah saatnya kita mau memanjakan diri kita dulu nih manis. Kita berdua mau spa manis. Kok dingin. Bu, katanya lu pakai spa tadi. Iya, ini kan emang ini cuacanya kan dingin di outdoor. Nah kalau mau hangat nih ya manis ya, kita bisa langsung berendam di situ saja. Gak dingin sepatu biar panas, biar hangat badannya. Biar hangat hubungannya. Dicoba dulu, kita tes dulu nih. Sebenernya lu jangan ada ya dulu. Orang di mana? Sumpah manis, ini enak banget sumpah. Tapi ya gitu aneh, atasnya pak dingin banget. Gue ke dalam aja udah merasa. Gue gak bisa panas cuma di bawah, gue pengen panas semuanya. Iya, gue pengen panas semuanya. Lu mau gue ajak ke tempat yang panas semuanya? Pengen. Ayo. Karena ikutin. Buat apa nyari ke Korea kan emang nyarinya kan kita panas-panas. Dingin udah biasa. Iya, sombong ya. Di kulit gue bagus tuh. Kan direndam kakinya. Oh, iya direndam ke kakinya. Gimana sih dalam yuk? Udah manis yuk.
Oke manis, sekarang kita mau pergi ke spa nih. Suhunya panas banget manis, sekitar 40 derajat. Yang pasti banyak banget manfaatnya loh. Salah satunya untuk melancarkan peredaran darah. Jadi manis, suasana di dalam spa di sini memang harus tenang dan sunyi ya. Karena di tempat ini untuk relaksasi manis. Sumpah manis, panas banget. Ini ibarat kata kalau misalnya kita bawa sosis, bawa ayam, ikan, matang dia. Itu mak. Tunggu, peredaran darah gue lancar. Mana dia lancar lu? Dia berarti. Nah kalau tadi kita udah coba masuk ruangan spa yang panas, sekarang kita mau coba spa dengan suhu dingin. Jadi manis. Nah, tradisi spa di sini, setelah spa kita juga bisa jajan cemilan sehat nih. Oke manis, tadi kita udah relaksasi ya kan. Aror lagi beli makanan, pas banget tuh. Karena di sini tuh banyak banget tempat buat kalau udah capek kerja, lelah ya kan. Di sini banyak banget tempat-tempat refleksi yang emang bagus banget. Kok cepet ya? Cepetlah. Hebat tuh. Tuh. Kayaknya udah disediain ya? Enggak, ngambil gue. Karena kalau di sini tuh udah satu paket include harganya dari refleksi, dari semuanya masuk dapat makanan nih. Berapa harganya? Kalau misalnya di sini datang 20 ribu won. Yang penting pakai gelang. Mana gelangnya? Oh, gelang lupa. Hebat sih di sini. Bisa. Selalu nongol. Otomatis. Plus spa, kita juga bisa jajan cemilan sehat nih. Berupa air beras yang dikasih gula. Dan sekarang yang bikin khas di sini, kita dapat 3 telur. Fungsinya telur itu untuk menambah energi kita. Tadi kan energi kita kekurang tuh, kalori kebakar kan. Siapa sih lu, Dokter Boyke? Tadi aku udah cara mecahin telurnya. Di mana? Kan kalau gini kan tak-tak gitu kan. Bentar dulu, di Indonesia kan mecahin telur gini nih. Iya, gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Salah. Caranya gini. Begitu. Tuh. Ih, telurnya beda. Masa warnanya coklat. Kayak telur pindang. Jadi warna coklat. Kayak telur gue warna pink deh. Aku gak percaya deh. Boyen, bener-bener ya. Lu dendaman banget jadi orang. Sakit banget pala gue. Cet deh. Wah, telur aku lebih coklat. Karena ada bau-bau karamelisasinya. Enggak ada manis karamel. Beda karamel karena pembakaran. Aduh, lu kan bermain sama chef, Boyen. Terus lu makan dulu. Mohon maaf nih, karamel terbuat dari gula. Beda karamelisasi sama karamel dari gula. Kalau ini mau karamel karena dia proses karamel. Pembakaran. Masih dalam memperingati hari Valentine nih, manis. Kita mau makan mesra-mesraan dengan kasih sayang. Ohoy, uy. Nah, manis. Iya. Oh, thank you banget udah nemenin kita dan ini jalan-jalan di Korea. Ini ya. Penutupan kita di tempat ini. Mudah-mudahan setelah kita capek jalan-jalan terus relaksasi di sini bisa menjadi inspirasi buat manis di rumah ketika mau jalan-jalan sama orang-orang tersayang. Ya, ini buat referensi kalian kalau mau jalan-jalan ke Korea, tempatnya di Busan. Ini bagus banget. Apalagi sekarang hari Valentine. Ya. Kita mengucapkan selamat hari Valentine. Selamat hari kasih sayang. Enggak cuma hari ini ya, tapi menebar kasih sayang tiap hari. Menebar paku. Menebar kasih sayang. Bro, pokoknya ini enak banget, ini best banget udah yuk. Iya. Oke, manis. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Bro Jalan-Jalan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 1 siang hanya di Trans TV. Bro Jalan-Jalan Goes to Korea. Hits banget. Yang udah ikutan giveaway quiz minggu lalu, mana nih suaranya? Udah penasaran kan siapa yang akan dapetin voucher makan di Hanamasa?